So depan aku ni ada kebanggaan orang lah. Kalau datang Singapura ni memang orang akan pergi kat sini lah. Yang tergila-gila sangat lah. Yang nak bergambar semua. Sekejap tunjuk. Assalamualaikum semua. Hari ni macam biasa ke? Masa pertama aku. Tapi hari ni aku tak buat makan-makan. Pergi jalan. Aku dah duduk Singapura ni dekat 2 tahun tapi tak pernah pergi tempat ni. Pergi mana ya? Tengok video ni sampai habis. Bye. Pergi kita orang kena makan dulu lah. Ini benda yang aku dah order, roti kosong 3. Mi sup dengan lontong. Aku tak pernah rasa lagi lontong kat sini. Mari kita cuba lah. Untuk air, aku order air ni lah, kopi susu. Alamak, dia kena kuah pula. Oh, pembetulan tadi yang ni sebenarnya mie rebus. Mie rebus dia. Aku rasa yang ni tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Gaduh lah, gaduh. Makan dengan lebih punya sambal. So aku rasa yang ni lah. Bukan lontong lah, apa? Mi soto. Mi soto ayam. Panas ni. Jadi isi sambal kicap, telur. Pekat baik. Memang sedap kopi dia. Terbaik bos. Dia punya orang canai. Tapi kopi dia memang terbaik lah. Serih. Cuba orang canai dia dulu. Kuah dengan ambin campur adal. Sekali. Sekarang aku bawa lepas habis makan. Dah pukul 10. Aku tak tahu tempat dia berapa jauh, tak pernah lagi. Apa-apa yang kau buat kena makan dulu. Aku tak ada tenaga, hari ni nak buat benda adventure. Sekarang 10.27, aku baru sampai kat sini. Setengah jam lebih lah daripada tempat aku. Kena cari, nak kena tukar MRT je. So aku tak sampai lagi sebenarnya. Aku tengah cari cara nak masuk ke dalam sana, aku tak tahu. So bila korang sampai kat sini, jangan ada nak pancing. Jangan nak banyak-banyak, okay? Jangan jadi perut. Ni dia orang punya tapak kurus. Sana dia orang punya tapak kurus. Sini air dia membiru ke dia? Aku tak tahu lah sini boleh main drone ke tak. Sana semua ada tapak kurus. Ada kabel. Belah sana resort world. Aku nak pergi ke sana sebenarnya. So sekarang sebenarnya aku dah sesat. Tapi aku cakap jangan putus asa. Sana korang boleh nampak kereta kabel. Baik ke dia? Sekejap aku tengok. Atas tu. Aloy, macam mana? Aloy. Sambil jalan aku jumpa ikan ni, cantiknya. Lawa lah ikan ni. Ini yang warna biru. Silent night, holy night, all in
bila korang sampai kat sini, cover perang, korang akan keluar dekat Vivo City. Sampai kat sini kau berhenti dekat Resort World punya station. Ha, sampai lah Universal Studios Singapore. So alhamdulillah ini tak ramai orang, walaupun orang cakap cuti sekolah sekarang bulan 12 kan. Aku tak jumpa lagi dia punya kaunter sebab sini memang besar gila. Aku tengah cari je. So depan aku ni ada kebanggaan orang lah. Kalau datang Singapura orang memang orang akan pergi kat sini lah. Yang tergila-gila sangat lah. Yang nak bergambar semua. Sekejap aku tunjuk. Ini dia. Wah. Singapura University Singapore Studio. Woo!